semasa banjir mula melimpah. Saya rancang diluluskan dalam Syarat Esko pada bulan April untuk mengadakan lawatan, perbincangan, pergi belajar lah macam mana pengurusan air bawah tanah di Jepun. Itu yang saya pergi sampai sana, hari yang kedua baru banjir. Hari yang kedua baru. Saya buat kerja saya, Allah Ta'ala buat kerja dia. Saya mana tahu Allah Ta'ala nak bagi banjir. Kalau saya tahu, saya pun tak pergi. Kan? Dan kalau saya ada di sini pun, banjir tak akan surut. Banjir surut dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kehendak saya. Itu masalah. Orang ramai ni, saya bagi nasihat semalam, banjir ni akan surut. Ayat akan pergi. Kemarau akan menjelma. Tapi tulisan-tulisan fitnah, adu domba, cakap-cakap tak benar, itu akan kekal sampai hari kiamat. Banjir pun tak terurus. Muka ini juga nak pergi tolong di Kedah esok. Mau main-main dengan kita. Sebagai masalah yang menipu kamu, bala, musibah, sama ada menipu mu ataupun menipu dunia. Fil ardi makni muka bumi. Di dunia lah kita kata. Sebagai masalah menipu dunia. Perang kau, banjir kau, letup gapo, bukit berapi kau. Ataupun masalah menipu mu. Sakit, demam kau, miskin, susah kau nak tuduh kau berapa. Semua ni berlaku. Berlaku. Benda ni berlaku. Jok daripada lu mampu hari tu, lah ni baru timbul. Nak ayatnya, aku jaga dunia ni, manusia. Jaga dunia, jaga mu sendiri. Benda ni, aku tahu belum pada benda ni berlaku. Belum pada benda ni berlaku, aku tahu dia. Oleh yang demikian, kalau masalah bawah tadi ayat. Dia sama lagi. Dikaila tak sawa ala ma'atakum, wala tafahu bima atakum. Ini psikologi yang cukup tinggi. Ahli-ahli psikologi, kena baca ayat ini, barulah psikologi dia tu benar-benar tepat. Tujuannya aku ayat ni. Tak apa ada musnah. Ataupun susah. Sakit kau, demam kau, orang puji kau, orang caci kau. Miskin kau, kaya kau, bijak kau, bodoh kau. Semua ni berlaku atasmu baik, atas dunia baik. Berlaku ni baru ya. Aku tahu lama dah. Bukan aku tukar. Amor Raja Misal, tu dalam wayang. Dalam wayang, main wayang yang minat tu seminggu. Tiga malam, dia main kaki. Tu dalam wayang. Hok nak berlaku berapa malam yang ketujuh ni, tahu tak? Kita hok tahu, kita ni memadam je membul kat tengok. Pasal. Nak tahu berapa malam esok dia, esok mari pula nak tahu lah. Tuk Wandi apa, selama ni, berapa jadi. Dia tuk dalam, tahu tak? Malam yang ketujuh ni, aku tahu tak? Bukan aku, maka aku tuk dalam. Tuk dalam utamanya Allah. Tuk dalam hok sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak berlaku tak kita lagu mana, esok lagu mana, kalau lepas ada apa kerja di gini, hari ni apa kerja di gitu, aku tahu belakang dah. Tujuan apa kau yang lagu ni? Supaya mu tidak using, kali kupa bala, dan mu tidak galak bila dapat nikmat. Mu using, ingat aku. Ya Allah, bala ni pak, tolong langkah. Mari apa ni? Mari nikmat pula. Ya Allah, jadilah nikmat aku ni, jangan siapa kan nikmat mu beri ni, jadi masalah aku dan neraka pula. Beri bala, sabar. Beri nikmat, syukur. Biar ada benda ni, biar tu sipil dia. Sipil dia. Sebagai bala menipu, aku tahu dah. Aku, sebagai nikmat boleh, aku tahu dah. Tujuannya, supaya kamu tidak serabut perut bila kena susah. Dan supaya tahu, supaya tidak galak lupa daratan bila mendapat nikmat. Tidak kata jadi kebetulan, kebetulan tak ada. Tak ada benda kebetulan. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, 24 jam kita tengah sengah soal. Dapat nikmat tu jangan kalah. Kita dapat duit kau pakak menang pilih raya, kalah pilih raya, berapa pun.